Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangannya terhadap posisi pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 5 Februari 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker DPR menghancurkan satu detasemen pasukan Ukraina. Tanker dari Brigade Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 menggagalkan rencana evakuasi para nasionalis Ukraina. Kendaraan tempur infanteri atau BMP Ukraina mengalami penembakan besar-besaran hingga meninggalkan tentaranya yang sedang melakukan evakuasi rekannya yang terluka, klaim militan DPR. Tampak pasukan Ukraina terus merangkak menyelamatkan diri di bawah tembakan tank. Aksi penyerangan tersebut terekam jelas dalam kamera drone militan DPR. Rusia melaporkan 382 pesawat Ukraina, 206 helikopter, 3023 kendaraan udara tabur awak, 403 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 700 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 131.290 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-348.